Eh, Bolo, aku ini bar maca berita ning detik.com ya toh. Tentang apa ini? Soal pemilu. Ini bos PPI mengatakan ya, tak ada sejarahnya pemilu itu diulang. Lagian kalau mau diulang, yang ngedanai sopo? Apa gelem Abah karo Ganjar kuwi patungan ya toh? Gawe ngedanai pemilu iki nek arepan diulang wong kok ya aneh-aneh. Ya kalau secara hukum memang berat ya peluangnya. Karena kita tahu tidak mudah untuk membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif. Saya mengatakan di teman-teman media saya bilang ini akan layu sebelum terkembang. Kalau begini ini MK jadi mahkamah kalkulator katanya. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu, kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun, yang ternyata cawe-cawe memasuk misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Anda mau batalkan sekian berapa? Anda mau batalkan 58% pemilih itu? Janganlah, zolim banget lah. Artinya pasangan 01 akan membawa hasil pilpres ini ke MK nih, gimana nih? Bawa aja. Bawa MK silahkan, bagus, bikin hak angket jadi bagus, mau makzulin silahkan, gak ada masalah. Gak ada masalah, rakyat telah memilih pilihannya, dan rakyat memilih Pak Prabowo. Terus mau dibatalin. Artinya kemungkinan dari hak angket. Terus mau dibikin ulang. Terus mau dibilang semua curang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan hasil keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun berdasarkan keputusan KPU tersebut, kubu 01 maupun 03 tidak menerima hasil keputusan itu dan justru menyiapkan bukti dan mengajukannya ke MK. Dan tak tanggung-tanggung, harapan dari kedua kubu ini memang tidak masuk akal, bahkan mereka minta agar pemilu bisa dilakukan ulang dan tanpa adanya Gibran, dan bahkan meminta agar kubu 02 didiskualifikasi. Memang dua permintaan ini sangat tidak masuk akal, tetapi itulah kenyataan yang terjadi yang diajukan oleh kubu 01 maupun 03 kepada pihak MK. Dan oleh karena itu, pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video yang tentunya merupakan reaksi dari para netizen terkait dengan hal tersebut. Dan juga kita akan mendengarkan bagaimana respon atau tanggapan dari seorang ketua KPU, dan juga kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, yakni Yusril Issa Mahendra. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung masuk ke videonya. Namun seperti biasa, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung ke video pertama, yaitu tanggapan dari seorang netizen terkait dengan rencana atau permohonan dari kubu 01 maupun kubu 02 terhadap MK, yakni salah satunya mendiskualifikasi kubu 02 atau melakukan pemilihan ulang tanpa diikuti oleh Gibran. Dan ini sungguh lucu, tidak masuk akal, tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti videonya satu persatu. Halo Bolo, sapa sing ning kene wis rasa bar pengen roh Abah dan Ganjar saat di ruang MK, ya toh? Aku pengen roh ekspresine Abah saat ditanya suruh membuktikan tuduhan-tuduhan yang selama ini disanggahkan 02 katanya curang gitu. Pengen roh ekspresine Abah iku kok iso jawab bias des apa ngah-ngoh ya. Pengen roh ekspresi lelucon alias jadi badut
seperti iki lho yang diungkap Bang Yusril ya, gugatan Bang Anies sama Bang Ganjar bak melawan MK itu sendiri. Alah-alah jabang bayi. Kalah rodo nerimo ora do gelem legowo, malah menuduhkan curang ya toh. Engko koyo kae saksi-saksi yang dihadirkan saat rapat pleno KPU ya toh, ditanya curangnya itu di TPS mana, ketua KPPS-nya siapa, apa ada pertanyaan dan gue ndak umum ya, gue ampang karo moto merem jane yo iso jawab, tapi saksi yang dihadirkan itu malah plonga plongo jawabane weng ora karuan parae bulet koyo abu ya iki ngene pas sidang MK abalah bulet apa ora. Jadi buadut paling ya toh, ngah-ngoh ngono kuwi lho saat ditanya suruh membuktikan bukti-bukti yang selama ini dia gaungkan. Curang, alah jane jabang bayi babah. Nek kalah delok ana toh PKS dan Nasdem ya. Saiki mendekati Pak Prabowo. Alah jane jabang bayi Pak Prabowo iki dino wangi bagaikan kembang yang didekati para kumbang dan kupu-kupu untuk menghisap madu. Itu jabang bi anak jenderal pewangga bahagia pada anak-anak abah sansoyo parah. MK bisa membatalkan pemilu dan mendiskualifikasi Uwowo dan Samsul, kira-kira mungkin enggak ya? Nah kan gini teman-teman, jadi Profesor Yusril Iza Mahendra itu sendiri sudah bilang ya, kalau perkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan suara, kira-kira ya, ini kita berhitung-hitung aja nih, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu kan menang hanya di dua provinsi ya, Provinsi Aceh dan Sumatera Barat gitu kan, sementara provinsi yang lain itu dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran. Sekarang logika aja nih, kita berhitung, karena di Mahkamah Konstitusi seperti apa kata Prof. Yusril itu, kira-kira segala kecurangan dan penggelembungan suara itu harus bisa memungkinkan suara paslon 01 itu ada di sana gitu. Artinya signifikan nggak untuk merubah suara gitu dari paslon 01 dan 02? Kalau signifikan mungkin bisa, kalau tidak mungkin bakal kalah. Kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Paling tidak kami mengobservasi, kemudian juga mengumpulkan data, kemudian juga menyusun tim yang akan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya, khusus bagi Pilpres yang kita tahu bahwa kedua pihak yang diduga memang akan kalah dalam Pilpres kali ini itu sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU tentang hasil akhir pemilihan Presiden. Pak Prabowo Gibran adalah pemenang dalam Pilpres kali ini, maka beliau akan tampil sebagai pihak terkait dalam perkara ini, dan kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi maka kedudukan kami itu kira-kira sejajar dengan KPU. KPU sebagai termohon, kami pihak terkait, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini. Ya, persiapan-persiapan ke arah itu sudah kami lakukan, draft-draft juga sudah ada yang mempersiapkan, dan kemudian juga tim lawyernya sudah disusun ya, insya Allah dalam waktu yang dekat ini ya, apabila sudah diumumkan oleh KPU pemenang dari Pilpres ini, kami sudah akan aktif bekerja, dan saya kira para lawyer itu juga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terus sekalian, yang saya maksud menyesuaikan ritme itu, misalkan ya setelah pelantikan ini nanti malam dilakukan rapat koordinasi untuk persiapan perselisihan hasil pemilu, karena tahapan pemilu 2024 ini belum selesai. Yang sudah kemarin adalah penetapan hasil pemilu, dalam arti penetapan perolehan suara, dan ini masih disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti malam sekitar jam 20.30 baik tarawih, ketua dan anggota divisi hukum itu kita kumpulkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak semua daerah kena sengketa, dan kita bisa sama-sama buka laman atau websitenya Mahkamah Konstitusi, daerah mana saja yang menjadi lokus atau tempat persengketaan, namun demikian kita penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena misalkan ya untuk pemilu presiden ini daerah pemilihannya kan seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah kerja saudara-saudara bertugas nantinya.
Hotman Paris masuk daftar tim pembela Prabowo Gibran hadapi gugatan Anies dan Ganjar di MK. Pengacara kondang, Hotman Paris masuk ke dalam daftar tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Hal itu lantaran Prabowo Gibran akan menjadi pihak terkait dalam sidang, PHPU, atau sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Wakil Ketua TKN, Yusril Iza mengatakan, Hotman Paris masuk daftar puluhan anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran di MK. Pak Oce Kaligis juga masuk, ucap Yusril, Minggu 24 Maret. Yusril mengatakan, tim kuasa hukum sudah siap menghadapi gugatan kubu Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Mahfud ke MK. Nantinya, kata Yusril, pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan kubu rivalnya. Dia pun meminta para pendukung Prabowo Gibran tidak perlu khawatir. Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua pemohon, pungkasnya. Pemilu bermasalah itu perasaan mereka aja. Ketika Bawaslu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya TSM sejauh ini. Bang Hasan, kita juga sepakat nggak ada TSM kok. Kalau ada gini misalnya, ada kecurangan, ada masalah di satu tempat, ya itu kan kalau kita bicara hukum ya kan di tempat itu aja. Kan nggak bisa dihukum jadi masalah di seluruh Indonesia. Ini kan sama juga ketika misalnya ada teman-teman nih yang sekarang turun demo. Mereka merasa pemilu bermasalah. Pemilu yang bermasalah itu menurut saya itu perasaan mereka aja, bukan perasaan publik. Karena kalau publik juga merasa ini bermasalah udah turun. Tahun 86 nih saya bilang. Tahun 86 di Filipina itu, ada Comelec tuh bikin hitungan berbeda dengan hasilnya Namfrel. Civil society bikin hitungan. Nah kan? Ketika Marcos diumumkan menang oleh KPU-nya Filipina, masyarakat ngerasa, enggak di TPS kita enggak menang kok. Turun mereka ratusan ribu. Batal tuh hasil pemilu. Karena beresonansi dengan perasaan masyarakat. Menurut saya yang sekarang ini, ya kira-kira misalnya kayak misalnya Mas Ganjar 16%, ya enggak puas mungkin 16% itu. Misalnya Mas Anies 25%, mungkin ya enggak puas 25%. Tapi sebagian besar masyarakat melihat ini prosesnya fair-fair aja. Oke. Prosesnya baik-baik aja dan calon yang kami dukung menang. Itu aja sih menurut saya. Baik, oke. Ya kalau secara hukum memang berat ya peluangnya. Karena kita tahu tidak mudah untuk membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya mengatakan di teman-teman media, saya bilang ini akan layu sebelum terkembang. Kalau begini ini MK jadi mahkamah kalkulatoran katanya. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana, ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden dan Presiden memenuhi syarat itu mesti dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden itu adalah final and binding. Bos Anda itu kerjanya memberikan nasihat pertimbangan kepada Presiden. Kan baru setelah di Anda kalah bisa bla 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 baru Anda ulet-ulet di belakang. Anda waras enggak gitu? Kita bicara Nasdem. Pak Surya Paloh tadi saya lihat di TV1 yang mengatakan mendorong tapi prosesnya natural. Ini juga bias. Oke. Okay, mestinya ya. Didorong ya dengan segala kekuatan gitu kan. Dan jangan lupa juga Pak Surya Paloh sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu deal apa yang dilakukan. Saya sih meyakini ya ketika bertemu Pak Jokowi itu juga ada indikasi untuk bergabung juga dengan koalisi Prabowo Gibran. Dan jangan lupa Nasdem itu belum pernah keluar dari koalisi pemerintah Jokowi Maruf Amin. Ya, masih dalam koalisi cuma berbeda pilihan saja, beda dukungan saja di Pilpres. 2024 itu presiden baru belum dilantik ya. Ini negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional ya. Sebab presiden habis masa jabatannya. Ya, wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam satu negara. Ya, itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain. Negara lain dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir
Ya, angket itu aja. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Misalnya, bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Cawe-cawe apa nggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan dan pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Dari hasil pemilihan umum, tapi masyarakat dari kubu 1 dan 3 masih belum terima nih. Seperti apa, Babe? Jawabannya, terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Anda mau batalkan sekian berapa? Anda mau batalkan 58% pemilih itu? Janganlah, zolim banget lah. Artinya, pasangan 01 akan membawa hasil pilpres ini ke MK nih, gimana nih? Bawa aja. Bawa MK silahkan. Bagus, bikin hak angket jadilah bagus. Mau makzulin silahkan, gak ada masalah. Gak ada masalah, rakyat telah memilih pilihannya. Dan rakyat memilih Pak Prabowo. Terus mau dibatalin. Artinya kemungkinan dari hak angket. Terus mau dibikin ulang. Terus mau dibilang semua curang. Terus mau dibilang semua bego gitu. Mau aja pakai sembako gitu. Sehina itukah rakyat Indonesia kau nilai? Serendah itukah mereka? Kepala desa sudah dikondisikan, seluruh kepala desa kau bilang itu bodoh. Kan itu di dalam bilik suara yang gak ada orang lihat. Kok jahat sekali pendapat itu. Kok membuat orang itu dibilang bodoh, dibilang hina rendah sekali gitu loh. Jangan begitu, saudara. Ucapkan selamat kepada yang menang, lalu berkontribusilah sebisa Anda. Sebagai oposisi, gak apa-apa, itu juga kontribusi. Sebagai pengingat, gak apa-apa, itu juga bagus. Artinya apa? Kita mendukung kebenaran. Dan hari ini kebenaran itu ada pada rakyat yang telah memilih Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum. Bolo, aku ini baru moco berita neng detik.com ya toh, tentang apa ini? Soal pemilu. Ini bos PPI mengatakan ya, tak ada sejarahnya pemilu itu diulang. Lagian kalau mau diulang, yang ngedanai sopo? Apa gelem? Abah karo Ganjar iki patungan, ya to. Gawe ngedanai pemilu iki nek arepan diulang, wong kok ya aneh-aneh. Terusan kuwi lho, gugatane ya aneh-aneh lho. Sampai ketua MK mengatakan ya, gugatan pemilu tahun ini bakal lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Mbok yo sing sabar to Pak Ketua MK, ngadapi wong ruwet-ruwet tur mbulet ngono kuwi. Perlu kesabaran ekstra double 27 kesabarane terima ngedepi wong sing legowo-legowo ngono ae awak dhewe lumrah la iki ngedepi bangsane wong ra jelas gerombolan-gerombolan wong ruwet tur mbulet re wong kemplindi-kemplindi dadine ya sing sabar Pak Ketua MK la wong anak-anake jenderal ae wis tahan banting di lapangan kok ngedepi gerombolan kaum anaknya Abah. Bolo, kowe sabar ora ngedepi anaknya Abah. Mas Jabang Bayi. Yo, batine angkat tangan, tapi nek ora ana dari mereka, kita enggak punya hiburan. Lah piye setiap yang dinarasikan itu tak ada kata lain selain curang. Giliran suruh membuktikan plonga plongo cengoe ndak umum lah ya dadi hiburan dia gelan sumpah anak ya bayi uang unik-unik ya toh pendukung adalah cerminan yang didukung jebeng pe bulat ruwet wis angel musuh 01 karo 03 iki cukup anake jenderal sing bahagia salam hormat salam damai 02 tetap pemenang ala jeli ruwet. Dengerin ya, kalau kita belajar dari sebelum pemilu dan sebelum pengumuman KPU, ini setelahnya kan bakal ada MK. Mereka pasti bakal kalah di MK, dan mereka akan teriak curang.
Lihat aja nanti, lihat aja. Karena sebenarnya guys, hasilnya tuh sudah bisa diprediksi. Mereka bakal kalah di MK. Karena gapnya itu terlalu jauh antara poinnya 02 dengan 03 dan 01. Kalau kita belajar di 5 tahun sebelumnya antara Prabowo dan Jokowi, itu kenapa Prabowo menaikkan ke MK? Karena jaraknya tuh deket banget. Sedikit banget gap suaranya tuh dikit banget. Makanya Prabowo menaikkan ke MK. Tapi kali ini anjir, 01, 03 itu ditambah belum bisa nyusul 02. Ingat ya, dan mereka akan teriak curang. Meskipun sudah tidak ada pamannya Gibran, mereka tetap akan teriak curang dan bilang bahwa MK ini sudah disetting sama Presiden Jokowi. Lihat aja omongan gue. Pokoknya kita tunggu aja lah, bakal seru nih setelahnya. Sibuk membangun narasi kecurangan tapi lupa menyusun bukti. Yang menjadi concern kita sebetulnya adalah bagaimana kita membuktikan dugaan-dugaan itu. Seringkali kita lebih sibuk memproduksi dugaan ketimbang sibuk membuktikan dugaan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, sejauh mana kita mampu membuktikan satu persatu dari setiap dugaan kecurangan yang ada, sehingga kita bisa mengklirkan masalah ini secara lebih nyata gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak terlalu sering atau terlalu banyak kita membangun narasi kecurangan, tapi kita lupa membangun, menyusun bukti-bukti atau pembuktian dari dugaan kecurangan itu. Pemilu ulang tanpa 02. Itu aja. Sekian, terima kasih. Kalau ini saya setuju, Pak. Bagus, Pak. Saya setuju. Saya sebagai rakyat kecil setuju. Pemilu ulang tanpa 02. Karena 02 udah menang, udah mau memimpin jadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang yang mau pemilu diulang lagi itu dari kubu 01 sama kubu 02. Itu mau pilihan RT, Pak. Ya, kalau silakan, Pak, kalau pilihan RT, Pak. Tapi presiden tetap Bapak Prabowo sama Mas Gibran, nggih. Salam waras, Jawa Timur, rakyat cilik. Datang ke MK itu masuk akal, tapi ya ditolak. Ya, sesuai dengan temanya ini kan ada pertanyaan. Ya kan, pertanyaannya apa ya? Misalkan TSM di MK apakah masuk akal? Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Ditolak karena kan belum diajukan, Pak. Belum ditolak. Jadi kan prediksi. Jadi pertanyaan saya jawab dulu. Pertanyaan seperti ini. Jadi harus dijawab terlebih dahulu. Bagi saya ya, kalau masuk, masuk saja tapi ditolak. Jadi maksudnya gini, orang bertamu kan bisa dipersilakan masuk, tapi setelah itu sudah keluar. Karena tamunya tidak memiliki kepentingan terhadap tuan rumah. Tidak memiliki di sini dalam bentuk sebagaimana tahun 2014, terutama 2019. Ditolaknya gugatan TSM kepada Mahkamah Konstitusi itu, karena permohonannya kan ini, sebagaimana didalilkan antara lain adanya pendayagunaan aparatur sipil maupun TNI, intelijen, pendayagunaan sumber daya, terus adanya pemanfaatan secara tidak sah terhadap anggaran belanja negara dan bantuan sosial dan lain-lain. Tapi itu bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kesimpulan pertanyaan ini ya, kalau di MK ditolak karena kalau kita baca pasal 40 junto 463 Undang-Undang Pemilu, terhadap pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu ranahnya Bawaslu. Kemudian ada upaya hukum yang bersifat final dan binding itu di Mahkamah Agung. Nah, sekarang apa yang menjadi konsentrasi dari TSM itu? Nah, penjelasannya sudah menjelaskan. TSM, terstruktur itu adalah suatu tindakan perbuatan yang secara struktural melibatkan aparat pemerintah dan atau penyelenggara pemilu. Berarti di sini ada kesamaan perjumpaan maksud. Kalau di pidana ini ada pasal 55 ayat 1 ke 1 dan demi ternyata. Sistematis itu ada suatu perencanaan. Perencanaan ini demikian sistemik dan rapi. Jadi ada perencanaan kemufakatan jahat, dolus perwiditatus kode pidana. Nah, kemudian masif. Masif ini tidak boleh sporadis. Ini mesti lebih dari 50 provinsi. Jadi menyebab dia tidak parsial. Nah, itu adalah ranah daripada Bawaslu.
kalau Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan pasal 375 ayat 2 itu hanya terhadap perolehan suara. Penghitungannya saja? Iya, penetapan calon yang didasarkan perolehan pendapatan suara. Bukan dalam kategori pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu kan sudah dibagi-bagi. Kalau untuk etika ini di KPP, untuk tata usaha negara ada, untuk pidananya sudah tunduk. Untuk pelanggaran bersifat TSM dan administratif itu adalah Bawaslu. MK hanya berwenang untuk menilai gugatan itu apakah telah sesuai sebagaimana didalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara. Bagi saya, Anies adalah Anies dan partai politik pengusungnya adalah partai politik yang lain yang tidak bisa dikendalikan oleh Anies. Kecuali Anies itu adalah ketua umum partai, Anies bisa mengendalikan. Sepanjang Anies bukan siapa-siapa, sepanjang Anies bukan kader partai, sepanjang Anies bukan ketua umum, sepanjang itu juga Anies tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginannya untuk menjadikan tiga partai ini berada di luar kekuasaan politik. Kalau Anies ditinggal, memang betul ditinggal oleh parpolnya, lantas bagaimana untuk karir politik Anies ke depannya setelah pemilu ini? Itu pertanyaan sangat rumit, Prima. Bagi saya dua hal ya. Kalau mau jujur sebenarnya Anies harus bicara tentang bagaimana sustainability perform politiknya di masa yang akan datang. Salah satunya Anies harus menjadi pejabat publik. Rasa-rasanya Anies kalau untuk jadi menteri agak rumit saya bayangkan. Karena sepertinya pernyataan Anies yang memberikan skor miring kepada Prabowo itu kan sepertinya di hati banget. Itu yang menurut saya menjadi psychological barrier, jarak psikologis yang membuat Anies ini agak sulit untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto ya. Nah, satu-satunya cara orang bicara tentang Anies soal kemungkinannya comeback ke Jakarta, partai-partai pengusungnya, Nasdem, PKS, itu sudah memberikan satu sinyalmen tentang ketertarikannya untuk menjadikan Anies sebagai calon gubernur untuk yang kedua kalinya di Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Bahkan kalau kita bicara tentang angka-angka statistik, Anies itu per hari ini adalah sosok yang paling kuat, paling menjulang, magnetnya paling kuat ya dibandingkan dengan nama-nama lain dalam konteks pilkada. Tapi problemnya adalah Anies mau tidak maju kembali di Jakarta. Karena pada saat yang bersamaan, kalau Anies maju dalam pilkada Jakarta, berarti Anies ini menurunkan grade ya, ataupun rating politiknya yang sudah jadi capres kembali menjadi calon gubernur. Ini tentu tidak mudah sebenarnya, between rock and hard place, sangat dilematis. Satu sisi Anies itu butuh jawatan publik, tapi pada saat yang bersamaan, belum tentu gubernur itu adalah jawaban politiknya. Nah yang kedua, kalaupun Tuan Anies tidak mau jadi gubernur bagi saya, ya minimal bikin ormas atau organisasi sosial yang kemudian terus menjadi expose bagaimana eksistensi, kerja-kerja, dan kegiatan politik Anies di masa yang akan datang. Kalau tanpa ini semua ya maka Anies akan ditelan bumi karena akan disalib oleh figur-figur kunci yang pastinya ke depan akan bermunculan figur-figur baru. Figur-figur baru itu adalah kepala daerah, yang kedua adalah misalnya seperti menteri-menteri yang akan menjadi kabinet di Prabowo dan Gibran, seperti AHY mungkin, karena apapun ketika AHY jadi menteri, portofolio politik yang akan dibangun ke depan adalah bagaimana bisa maju di 2024. Secara perlahan, Anies akan tenggelam. Dalam kultur politik kita, seseorang jika bukan menjadi pejabat publik, entah tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan seterusnya, aura kebintangannya hilang. Pamor kekuatan politiknya hilang. Oleh karena itu, dua hal ini yang paling mungkin harus dilakukan oleh Anies. Ikut sama partai politik, kalau tidak, dia harus bikin ormas yang membuat bagaimana stamina politik Anies tetap dirawat dan Anies terus menjadi spotlight pembicaraan soal suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang. Dalam banyak hal bagi saya, Anies juga harus belajar kepada Prabowo Subianto. Prabowo yang saya kira kita saksikan sejak awal, sudah ikut tanding dalam Pilpres sejak 2009, menjadi calon wakilnya Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2009 kalah, Pilpres 2014 kalah, 2019 kalah, sampai pada akhirnya di tahun 2024 ini, Prabowo itu menjadi sosok yang sangat mungkin akan memenangkan pertarungan di Pilpres. Jadi, mestinya Anies menganggap kekalahan di Pilpres 2024 ini bukan the end of the world, bukan akhir dari segala-galanya. Tapi justru ini akan membuat Anies mestinya semakin melakukan refleksi dan evaluasi diri soal bagaimana potensi dirinya ini yang menurut saya cukup bagus karena 33% dukungan rakyat itu adalah cukup luar biasa yang saya kira
harus dirawat sehingga Anies kalaupun toh punya keinginan maju kembali di 2009 tetaplah mendapatkan dukungan dan support dan ceruk pemiliknya tidak akan pindah ke tempat yang lain. Saya kira di situ poin saya, Prima. Oke, menarik. Jadi kemungkinan koalisi perubahan ini bubar di Pilpres tapi bersatu di Pilgub DKI begitu. Nah, tapi kita juga ingin melihat nasib Ganjar Pranowo ke depannya usai Pilpres ini seperti apa, karena dari PDIP sendiri nampaknya kekeh begitu ya apa untuk tetap berada di luar pemerintahan, Mas Adi. Nah, itu juga yang rumit, Prima. Ya hanya Ganjar dan Tuhannya sajalah yang tahu. Tapi memang membayangkan Ganjar di masa yang akan datang, ya tentu Ganjar sudah punya pikiran. Pertama, per hari ini Ganjar itu bukan pengurus teras elit PDIP. Jadi Ganjar ini hanya menjadi kader-kader biasa. Ya tentu untuk menaikkan kelas, ya tentu elit ataupun pengurus inti, pengurus kunci, pengurus penting yang ada di PDIP. Tanpa itu semua ya posisi itu diperhitungkan secara maksimal. Yang kedua ya siapa tahu misalnya kalau PDIP itu memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo dan Gibran, karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan PDIP juga ide of the-nya memutuskan untuk berkoalisi, karena sampai hari ini ya PDIP memang menegaskan siap untuk menjadi oposisi di 2024, tapi kan politik kita cukup dinamis, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menyangkal, jangan-jangan PDIP itu juga menjadi bagian dari koalisinya pemenang Prabowo dan Gibran, dan Ganjar mungkin menjadi salah satu opsi yang bisa disorongkan. Itu adalah spekulasi-spekulasi yang paling mungkin bisa kita tebar. Atau Ganjar tetap ya melakukan kerja-kerja politiknya sebagai kader PDIP, merawat konstituen PDIP tanpa harus menjadi pejabat publik, tanpa harus menjadi struktur pengurus. Tapi Ganjar dengan gaya politiknya yang belusukan, dengan gaya politiknya yang lari-lari katanya belanja masalah di berbagai tempat, harus dirawat. Tentu sebagai untuk membuktikan kepada rakyat bahwa tanpa calon wakil presiden sekalipun, tanpa kontestasi pilpres sekalipun, Ganjar itu terus melakukan kerja-kerja politik yang terukur. Karena Prima, satu hal yang harus saya katakan, kalah dalam pemilu itu kan dimanapun rumusnya pasti akan jadi yatim piatu. Jadi Ganjar seperti Anies agak rumit cari bagaimana orang akan berkawan dan bersahabat di masa yang akan datang. Tapi bagi pemenang seperti Prabowo dan Gibran, akan begitu banyak sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang akan mengaku bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah saudaranya. Iya, jadi... Dan pemilu ulang tanpa 02. Itu aja, Mas. Nah, wih, aku setuju, Bos. Setuju banget kalau diadakan pemilu ulang tanpa 02. Soalnya po 02, wis menang. Bene adakan pemilu ulang untuk 01 dan 03 merebutkan juara runner up biar bisa menjadi presiden ning ndi kono, ning Pluto apa ning Jupiter ning Mars ning iso ning Rohingya kono ya to. Bene duwe presiden main presiden-presidenan ya to. Kuwi wong aneh-aneh nek kalah mbok ya kalah ngono lho. Ya to. Kamu ini enggak usah mewakili dari rakyat. Rakyat ini sudah menentukan pilihan pemenang pemilu tahun ini ya Prabowo Gibran. Yang kalah legowo, nerimo, ora malah gawe ontran-ontran di bulan Ramadan, demo turun ke jalan, teriak-teriak koar-koar seperti orang yang pada gila jabatan. Anak dalah jan angel senengane gawe ontran-ontran, wong podo remuk pikiran, obat podo kentekan modal. Ruwet, bulet katanya pendidikan tinggi, tapi tak punya hati nurani mengakui kekalahan di pemilu tahun ini. Jan wong ruwet tur bulet kowe iki. Tobat. Timnas 01 dan TPN 03 sangat getol menarasikan dugaan kecurangan yang dilakukan kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 bahkan jauh sebelum pemilu dilaksanakan secara resmi. Narasi tentang dugaan kecurangan itu terus menerus disuarakan hingga sekarang. Meskipun Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemenang pemilu, khususnya pemilihan presiden. Dugaan kecurangan itu yang menurut kubu 01 dan 03 berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif, kemungkinan bakal semakin mengemuka dalam sengketa hasil pemilu 2024
di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara di sisi lain, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran sangat jarang berbicara tentang dugaan kecurangan. Padahal, jika berbicara tentang dugaan kecurangan, semua peserta pemilu tentunya memiliki potensi yang sama. Dengan kata lain, kubu 01 dan kubu 03 juga tidak bisa melepaskan diri dari adanya dugaan kecurangan. Namun sikap TKN Prabowo Gibran yang lebih memilih diam, bukan berarti tidak memiliki bukti tentang adanya dugaan kecurangan yang dilakukan kubu paslon 01 dan kubu paslon 03. TKN Prabowo Gibran sedikitnya memiliki 16 bukti dugaan kecurangan yang dilakukan kubu paslon 01 dan 03 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan bukti-bukti tersebut sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu serta kepolisian. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan hasil keputusan KPU yang digugat oleh kubu 01 maupun 03 kepada Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kita akan menantikan hasil sidang di MK seperti apa, apakah membatalkan atau justru keputusan KPU ditetapkan sah dan meyakinkan bahwa Prabowo dan Gibran adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Dan memang ketika kita tinjau dan kita saksikan bagaimana permohonan atau permintaan kubu 01 dan 03 sangat tidak masuk akal. Justru mereka meminta diskualifikasi untuk paslon 02 dan bahkan kalau meminta pemilihan ulang tanpa seorang Gibran. Sungguh aneh, tapi itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini. Baik sahabat sekalian, barangkali ada yang ingin untuk berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon memberikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.